Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam AB Basir Channel. Baiklah, video kali ini saya akan mengupdate kembali perkembangan dari anggur yang 2-3 minggu lalu sudah di treatment pemulihan dari stagnan. Nah, ini untuk yang jenis Everest. Nah, ini sudah lumayan tinggi sekarang nih. Pucuk-pucuknya kelihatan sudah sangat bagus, subur. Yang ini kemarin itu di bawahnya yang ini. Nah, kalau tidak salah kemarin sekitar segini minggu lalu. Nah, sekarang sudah tinggi sampai segini. Nah, ini sengaja nggak saya pangkas tunas-tunas yang lain, saya biarkan supaya daunnya banyak, kemudian bisa batangnya membesar. Nah, jadi ini perkembangannya sudah lumayan bagus lah dari stagnan. Nah, oke, sekarang kita lihat untuk yang anggur jenis dasunya. Jadi ini jenis anggur dasunya kemarin. Nah, ini kelihatan sudah subur. Nah, daun-daunnya kelihatan hijau mengkilat, terus tunas-tunasnya juga sudah banyak bermunculan. Nah ini kalau dalam beberapa minggu ke depan ini bakalan bisa merambat ke atas. Nah, ini sengaja saya tutupin medianya karena di sini cuacanya hujan terus. Nah, jadi hampir tiap hari hujan, jadi takut dia terlalu basah, saya tutupin. Nah, di sini juga sama, anggur yang satunya sengaja saya tutupin. Nah, nanti saya buka setiap 2 hari sekali, saya siram supaya nggak berlebihan. Nah, oke, jadi inilah update perkembangan dari anggur yang mengalami stagnan. Oh iya, untuk pemupukan sama penyemprotan kemarin masih mirip. Nanti akan saya tuliskan di layar. Nah, oke, baik, cukup sampai sekian saja. Nantikan perkembangan minggu depan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.